عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، شرر ابن أبي أسامة عليه شر الدين سبب من غير الأسكان. الحمد لله شكر جدا لله سبحانه وتعالى. Dan kita berada pada dua ayat terakhir pada surah Taubah, iaitu ayat 108 hingga 109. Bismillah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa hu 'alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya permintaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang beriman. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah yang berhak beribadah kepadanya yang sebenar-benar selainnya, hanya kepadanya aku bertawakal, dan dia adalah Rabb yang memiliki arasy yang agung. Dalam yang terdahulu kita telah bincangkan bahawa maksud akan ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Tafsiran yang paling rajih dan masyhur di kalangan para ulama tafsir, seperti disebut oleh Imam Ibn Jarir, Ibn Athiyyah, Al-Baghawi, banyakkan jumhur mufassirin, masuk Qurtubi, bahawa masukkan di sini adalah orang Arab. Orang Arab, mereka ni adalah bangsa yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dari kalangan mereka lah dipilih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun demikian, tidaklah menafikan sumbangan ataupun ayat ini turut ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhannya. Bahawa manusia, sekiranya Nabi ini dipilih dari kalangan malaikat, tentulah akan susah bagi manusia, kerana mereka beranggapan atau beralasan, memanglah boleh kiam sepanjang malam kerana dia seorang malaikat dan tidak ada nafsu. Itu juga kalau dia tidak berkahwin, dia tidak ada syahwat macam kita, perlukan pada orang perempuan, terlibat dengan maksiat dan sebagainya, kerana dia tidak nafsu. Jadi bila Allah SWT dah pilih sekarang manusia sendiri, ternafilah segala alasan yang mungkin kemungkinan dikemukakan oleh seseorang manusia itu. Sesuatu ini boleh kawal sekalian. Nabi seperti yang tadi kita jelaskan mengakui bahawa dalam hari-hari yang sahih, baginda ini keturunan dari inti datuk Nabi yang paling tinggi ini, yang pandangan yang riwayat-riwayat yang sahih sampai kepada Ismail ada dinyatakan nama-nama tersebut. Memang pasti sampai Nabi Ibrahim, itu tak dinafikan. Muslim-Muslimat ini muliakan Allah sekalian. Jadi sampai kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, yang lebih terkemuka terhormat dari ketua Nabi Ismail adalah Kinana, yang lebih terhormat terpilih di kalangan Kinana adalah Quraisy. Yang lebih terkemuka dan terhormat di kalangan Quraisy adalah Bani Hashim, dan Bani Hashim itulah yang melahirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manakala suku-suku Arab mengakui bahawa dengan gaya bahasa yang paling baik adalah gaya bahasa kaum Quraisy, kerana Allah SWT memilih bangsa Quraisy ini menjadi Al-Quran diturunkan. Kita tak nafikan ada kiraan yang berbagai wajah, mengambil kira bangsa Arab yang ada di kawasan Mekah, tempat turunnya Al-Quran Karim. Tapi kebanyakan atau boleh kata keseluruhan Al-Quran ini lebih seragam ataupun serasi dengan bahasa Quraisy itu sendiri, bahasa Arab yang diturunkan oleh keluarga Nabi SAW. Untuk menghindarkan salah faham tentang ketinggian martabat satu bangsa ataupun satu kaum atau satu kabilah, bukanlah sekali-kali kerana mereka mempunyai darah lain dari darah bangsa ataupun suku yang lain. Keturunan manusia ini tetap dari satu sumber, iaitu Nabi Adam, dan semua juga berasal dari tanah peringkat awalnya. Yang melebihkan satu bangsa dari yang lain adalah kerana satu jasa pada bangsa yang telah dilakukan kepada manusia yang lain, menyebabkan ia diingati sampai bila-bila. Jadi sebagai contohnya, Nabi Ismail ni menjadi ingatan seluruh kabilah Arab kerana baginda lah yang telah
mencampurkan dirinya dalam bangsa Arab kerana perkahwinannya dengan jurhum. Lalu diberi amanah untuk menjaga Kaabah. Maka orang pun hormat kepada anak cucu Nabi kerana mengenang jasa yang telah pun dilakukan oleh Nabi Ismail. Kemudian timbullah nama kabilah Kinana sebagai keturunan Nabi Ismail yang menjadi buah mulut seluruh bangsa Arab. Mereka menjadi terkenal kerana di kalangan mereka ni ramai yang jadi orang dermawan, ahli-ahli hikmah, membantu orang yang melarat, orang yang membantu orang miskin, menghormati tetamu. Ini sifat yang ada pada Kinana. Sehingga mereka ni tempat untuk mengadu sekalian bangsa Arab, tempat bertanya, tempat minta tolong. Keseluruhan bangsa Arab minta tolong kepada mereka. Kemudian teristimewa pula kedudukan Quraisy dari keturunan Kinana. Di antara keistimewaan bangsa Quraisy ni, yang tidak mereka ni tidak pernah dapat dikalahkan oleh bangsa Rom dan juga Parsi. Mereka tak pernah jadi, apa istilah yang tepat boleh kita gunakan, tak pernah jadi orang suruhan, barwa kepada Rom dan juga Parsi. Kerana stand yang mereka ada, firmnya stand yang pernah ada pada Amir Talib sebagai contohnya. Walaupun Abraha nak merobohkan Kaabah, yang ingin terpulangkan unta-unta, Abraha tengok ala kecil je permintaannya. Abraha Talib jawab, kami ini merupakan tuan kepada unta-unta itu, sebab kami minta kembalikan. Kami tak mau pertahankan Kaabah kerana Kaabah bukan kami yang milikinya. Yang miliki Kaabah ni adalah Allah SWT. Dia akan pertahankan Kaabah. Dia mencakap dengan yakin, menampakkan IQ-nya yang tinggi, genius ni. Ini kehebatan yang ada pada bangsa Quraisy. Fasahahnya, balaghahnya, kata-katanya hebat. Arab di utara dan selatan pernah dijajah oleh bangsa Rom atau Parsi ataupun Habasyah, Habsyi. Tapi Quraisy tidak pernah. Quraisy ni adalah tempat yang boleh kita anggap sebagai macam semua orang segan. Seluruh bangsa Arab rasa malu kepada mereka kerana banyak dengan mereka yang kaya raya, bijak, peniaga, memegang tampuk perniagaan yang hebat, bahkan menjadi penjalin hubungan di antara Arab Utara dan Arab Selatan. Di zaman seorang pemuka mereka yang bernama Qusay, Datuk Nabi ni, seluruh kabilah Quraisy dia persatukan. Lalu dia telah pun membuat satu perjanjian untuk mempertahankan kesucian tanah haram yang merupakan pusaka datuknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS. Siapa nak masuk ke dalam kawasan tersebut dijamin keselamatannya. Ini kebiasaan yang ada pada Quraisy di bawah pimpinan Qusay pada waktu itu. Quraisy ni pula bahagi dengan tugas-tugas untuk menyambut tetamu yang datang haji. Ada yang memegang kunci Kaabah pengisi hijab, ada yang beri minum kepada orang yang haji bagi si kaya, ada yang memberi makanan dan bekal kepada orang yang kekurangan bekalan ketika buat haji. Walaupun masa itu belum ada Islam yang sebenar, mereka masakan haji secara mereka dan kesihatan yang tertentu. Tapi ada pula yang melayan orang-orang miskin yang kekurangan bekalan, dipanggil sebagai rifada. Dan ada pula yang membangunkan, dan mereka juga turut membangun satu balai, apa kita nak panggil, balai rosri, apa dipanggil. Sebab tempat istimewa ini dipanggil sebagai Darun Nadwa, tempat memutuskan keputusan-keputusan penting, melibatkan Syekh Kabilah, Syuhul Kabilah, pemimpin-pemimpin Kabilah. Jadi ini keistimewaan yang ada pada bangsa Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi SAW. Kemudian daripada Quraisy ini, teristimewalah pandangan seluruh kabilah kepada Bani Hashim. Kerana datuk kepada Hashim ini, Bani Hashim ini pernah diutus oleh kabilah Quraisy untuk membuat perjanjian dengan kerajaan Rom, bahawa kerajaan Rom di Syam mesti memberi jaminan dan perlindungan bagi kafilah-kafilah Quraisy, saudagar Quraisy yang pergi berniaga ke Syam dalam perniagaan musim panas, dan juga untuk membuat perjanjian dengan kerajaan Yaman untuk melindungi peniaga-peniaga pada musim sejuk mereka pergi ke selatan. Seperti Allah nyatakan, kita pernah bincangkan surah Al-Ilafi Quraisy, Ilafi Imri Atas Syikai Wa Saif, ni'mat bangsa Quraisy ini. Waktu musim panas mereka berniaga ke Syam, waktu musim sejuk mereka berniaga ke Yaman. Kemudian kita lihat susu galu Nabi ini, putera dari Hashim bernama Abu Talib diangkat menjadi ketua kabilah Quraisy. Kerana beliaulah yang telah berjaya menghadapi Abraha ketika mencuba untuk merobohkan Kaabah. Muslim-muslim yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi keturunan seperti inilah Nabi Muhammad SAW melahirkan. Jadi bukanlah kerana keturunan Quraisy itu lain darahnya dari darah Nabi Adam. Bukan sebagai kepercayaan beberapa negeri jahiliah, seumpama di Jepun, yang mengatakan bahawa raja turun dari matahari. Dan kepercayaan Tiongkok, Tiongkok ni usul-usulan ini kalau sekian ni kepercayaan orang sesat, bangsa-bangsa di sebelah Thailand, yang mengatakan bahawa
ketua mereka ni adalah turun dari langit. Dia ada kedaulatan yang tertentu, tak sama dengan manusia. Darahnya warna lain. Bukan, bukan, bukan itu maksud ayat ini, mestinya surat sekalian. Tidak. Ayat ini menjadi peringatan kepada bangsa Arab supaya jangan menyombong, kerana mereka ni berasal dari keturunan yang sangat berjasa. Mereka tidak membuka jasa yang baru. Mestinya ini boleh kata sekian. Dan teguran, kalau kita lihat di para orang tafsir menjelaskan bahawa keturunan Nabi SAW dan keturunan Hasan dan juga Hussein, mereka ni hendaklah sentiasa meletakkan diri mereka di tempat yang sewajarnya. Jangan menyombong kerana keturunan Sayyidina Fatimah sebagai contohnya, keturunan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajah. Ini ditegaskan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ummiyyah. Jangan ada keturunan ini menganggap mereka lebih daripada orang lain. Kalaulah mereka dapat menyambung jasa nenek moyang mereka, berlipat gandalah kemuliaan yang akan mereka terima. Sebagaimana yang disebut oleh Syed Jamaluddin Rani, kerana membangkitkan kembali semangat Islam yang telah pudar, dia memanggil title Syed walaupun dia bukan keturunan tersebut, kerana gilang gemilangnya perlahan manusia kepada melawan tentera British, negara kolonial sebagai contohnya, sebagai mereka. Muslim-muslim ini mulai ke Allah sekalian. Begitu juga kalau kita lihat seorang bernama Sultan Syed Abdul Qadir Al-Jazairi yang terkenal dalam abad yang lalu kerana tertangan beliau terhadap kuasa Perancis yang hendak merampas tanah air, Omar Mukhtar. Pernah baca tak cerita Omar Mukhtar, pejuang pembebasan negara Libya jauh sebelum Muammar Gaddafi yang dianggap sebagai Firaun Libya itu? Ini Omar Mukhtar, ini adalah orang-orang tokoh yang telah menyumbang. Ini yang kita kena banggakan, bukan banggakan setakat keturunan muslim-musliman yang dimuliakan Allah sekalian. Sebagai pesanan, kalau kita lihat Imam Ghazali bawa dari Ihya Ummiyyah bahawa kalau seseorang daripada keluarga Rasulullah SAW bawa kebaikan untuk orang lain, sumbangan untuk Islam ini, ganjarannya berlipat ganda. Tapi kalau dia melakukan dosa yang melayakkan kutukan daripada Allah SWT, kena beri amaran kepadanya tentang peringatan Allah SWT kepada isteri-isteri Nabi dalam ayat ke-30 surah Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi mayya'ti minkunna bifahishatin mubayyinatin mudha'af lahul azab dhi'fain. Ini diingatkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa siapa yang datang melakukan satu perkara maksiat, maka dikenakan hukuman dua kali ganda, seperti disebut dalam ayat yang ke-30 surah Al-Ahzab ini. Jadi muslim-muslimat ini mulai kalau sekalian, jadi Allah menerangkan di sini sikap dan perilaku Nabi Muhammad SAW yang diutuskan dari kalangan bangsa Arab itu sendiri, satu nikmat. Janganlah kamu mencemari nikmat tersebut. Jangan dengan sebab pangkat tersebut kamu rasakan diri kamu lebih daripada lain. Tidak. Bukan itu maksud Allah SWT. Jangan kita faham gitu. Jadi ayat ini menerangkan tiga sifat yang pokok dan istimewa kepada Rasulullah SAW dalam memimpin umatnya, iaitu sifat-sifat utama dan mulia yang menjadi syarat mutlak untuk jayanya seorang kepimpinan. Berat baginya apa yang kamu susahkan, Aziz. Berat apabila kamu ditimpa satu kesan. Siang malam baginda fikir hanyalah untuk nasib umatnya. Berat bagi baginda kalau umatnya itu miskin menjadi jajahan orang. Berat bagi Nabi kalau kelak umatnya akan celaka di dunia juga di akhirat. Dapat perkara ini dibuktikan dalam sabda-sabda baginda SAW, baik kepada perseorangan di kalangan sahabat-sahabat Nabi ataupun terhadap keseluruhan dalam pesanan-pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika nak wafat pun Nabi masih lagi menyebut tentang umatnya. Sampai nyawa Nabi nak bercerai badan pun pasalnya juga yang mengganggu memenuhi akal fikiran baginda. Sampai baginda pesan bahawa kelak bilangan umatku banyak tapi kualitinya tidak ada, macam banjir besar, macam buih-buih lautan. Walakin aku merusak pun kau usahai saya. Kamu ni banyak macam buih lautan tapi lemah. Baginda merasa bimbang atas keadaan kita, susah atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kepimpinan yang ada pada seorang nak menjuntuhi Nabi SAW ni sangat ingin kebaikan untuk kamu. Sangat ingin kebaikan untuk kamu. Ingin, mengharap sangat kamu dapat kebaikan. Perhatian Nabi ni siang malam hanyalah supaya kamu dalam keadaan baik. Kamu maju, selamat hubunganmu dengan Allah, selamat hubunganmu sama manusia. Ini dua sifat yang menentukan sikap dan gerak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam.
baik ketika menghadapi serangan musuh atau ketika baginda berperang. Kedua sifat ini diiringi oleh dua perasaan yang sangat mulia, belas kasihan, penyayang. Jadi sifat ini Allah SWT sebut yang merupakan sebahagian daripada sifat Allah sendiri. Rauf Rahim, belas kasihan yang mencapai kemuncak lebih tinggi daripada kasih sayang yang ada manusia terhadap anaknya. Seorang bapa kepada anaknya, seorang bapa kepada anaknya bimbang sehingganya di dunia bagaimana, tapi Nabi sampai ke akhirat mereka untuk keadaan kita. Sekian-sekian ini mulai kalau sekian. InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkara ini nanti akan datang. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.